Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Kajian tasawuf minggu pertama dalam setiap bulan. فَإِذَا بَدَى فَجْرٌ فَصَلِّ تَخَشُّعًا مُتَدَبِّرًا لِقِرَاءَةٍ وَمُكَمِّلًا فَإِذَا بَدَى فَجْرٌ dan apabila telah nampak oleh fajar shadiq fasalli maka solatlah kamu sunnah fajar dan solat subuh takhasyu'an padahal berupaya khusyuk mutadabbiran lagi mentadabburi bacaan-bacaan solat wa mukammila dan menyempurnakan segala sunnah sunnah dan rukun rukun serta adab adab solat wajhad litahdur fi solatika qalbaka jahdan balighan kaitana la fadaila dan bersungguh-sungguhlah engkau agar supaya engkau menghadirkan di dalam solatmu akan hatimu dengan kesungguhan yang sangat agar supaya engkau mendapatkan akan segala keutamaan keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara amaliyah yang diwasiatkan oleh para salafus saleh supaya kita sebagai muslim terbimbing dalam hidup kita, penting umur panjang atau pendek, panjang mati juga, pendek mati juga. Yang penting isi daripada umur itu. Buat apa panjang itu umur namun tidak punya nilai isi di mata Allah. Masih lebih baik umur tak panjang namun padat dengan berbagai warna-warni ketaatan. Oleh karena itu salafus saleh mewasiatkan kepada kita untuk hifdzul auqat, memanage, mengatur dan mengelola dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, kita harus berupaya untuk memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai
warna-warni daripada ibadah. Dengan itu akan nampak keberkahan daripada waktu yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita supaya bisa memanage waktu? Maka kita harus mengatur mulai daripada bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Apa yang harus dilakukan hari ini, jam sekian sampai jam sekian ngapain, agar supaya betul-betul waktu itu barakah, waktu itu sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mulai kajian malam hari ini akan diatur, mulailah kita daripada bangun tidur. Bila kita pagi bangun tidur, yang harus diupayakan oleh kita terlintas pertama kali adalah zikrullah. Bila bangun tidur, kita harus mengingat Allah. Paling minim, kita baca bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami sesudah menidurkan kami, dan kepadanya kembali. Kita mata merem, bisa jadi merem itu terus merem enda melek lagi, bisa. Tapi kalau sampai kita dikasih melek lagi dari merem itu, itu adalah nikmat yang baru dari Allah yang diberikan kepada kita untuk kita syukuri. Bahasa kampungnya, makasih ya Allah, saya masih diberi kesempatan hidup lagi. Kira-kira bahasa gampangnya nerjemahnya begitu. Makasih ya Allah, saya masih diberi kesempatan hidup. Itulah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita doa aja dah bahasa Indonesia, Allah faham. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan hidup. Ya Allah, saya hamba yang lunglai, hamba yang dhaif, yang tak punya daya. Arah saya enggak tahu mau ngapain hari ini. Apa yang saya terima dari takdir yang kau gariskan kepada saya tidak tahu. Ya Allah, di hari ini semuanya saya serahkan kepada engkau. Segala problem hidup saya, segala urusan-urusan saya minta bimbinganmu dari engkau, agar supaya hari ini lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Begitulah tiap pagi. Habis itu kita berupaya wudhu, berpakaian dengan doa. Memakai pakaian, jangan tidak doa. Kita niat menutup aurat. Karena menutup aurat itu wajib, maka pakai pakaian dapat ganjaran besar. Mau pakaiannya baru atau tidak, tidak penting. Yang penting niat memakai pakaiannya itu punya nilai besar. Lalu mendengar adzan subuh,
bagaimana sikap yang harus diambil oleh muslim ketika dia mendengar adzan subuh, bait ini mulai memasuki terbit fajar. Kata kiai kita, fa idza bada fajrun fasalli takhashshu'an mutadabbiran liqiraatin wa mukammilah. Cara membagi-bagi waktu untuk dipergunakan pada warna-warni kebaikan, pagi bila fajar telah terbit, yakni waktu subuh sudah masuk, maka yang harus dilakukan oleh kita adalah solat sunnah fajar. Solat sunnah fajar itu qobliyah subuh, tidak beda kecuali beda pada kata-kata. Kalau dikata qobliyah subuh, ya sunnah fajar. Kalau dikata sunnah fajar, ya qobliyah subuh. Bisa juga niatnya solat sunnah subuh, terserah dia-dia juga. Ada yang bilang solat sunnah fajar itu sebelum subuh, itu namanya pendapat yang keliru bin ngaco namanya. Kalau sebelum adzan subuh namanya masih malam, waktu yang ada buat solat tahajud, buat solat witir bila belum witir. Bila adzan subuh udah masuk, itu tandanya fajar telah terbit. Solat fajar tuh solat fajar shodiq. Fajar shodiq tuh biar gampang kita orang, adzan subuh. Kalau adzan subuh namanya udah subuh, itulah baru subuh tuh disebut fajar. Solat sunnah fajar kita berapa rokaat? Dua. Dan ini solat rawatib yang paling tinggi dari sederetan solat rawatib, yakni solat sunnah sebelum solat subuh. Hadis yang masyhur sering kita dengar, hadisnya sahih, Nabi menyatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar itu terlebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Andai dunia dan isi-isinya adalah barang kita yang paling berharga, lalu kemudian seluruh dunia ini punya kita, lalu kita sedekahkan kepada fakir miskin, maka ganjarannya tentu besar. Tapi dibanding solat sunnah fajar, ganjarannya masih gedean solat sunnah fajar. Maka orang kalau pengen kaya raya, ya solat sunnah fajar, sebab enggak ada hitungan nilai ganjarannya. Solat sunnah fajar ini bacaannya apa? Yang paling gampang surat langganan. Apaan? Kul ya kulhu. Apal enggak? Langganan mesti agak apal. Imam Ghazali menyuruh, kalau orang pengen terbebas dari berbagai penyakit, jantung lah, stroke, apalah, ambeien, penyakit liver lah, apa aja, maka solat sunnah fajarnya membaca rakaat pertamanya surat Alam Nasyrah dan rakaat keduanya surat Alam Tarok. Ada hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, man qara'a
fi raq'atayil fajri alam wa alam lam yusibuhu alam. Siapa orang yang membaca pada qobliyah subuh itu surat alam dan surat alam, maka dia tidak akan terkena penyakit jantung, penyakit ambeien, penyakit berat, tidak ada. Asal bacanya alam ama alam, yakni alam nasyarah laka sadrak dan alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Surat alam dan surat alam bila digabung bagus. Maka rakaat pertama alam nasrah amma kulliyah, rakaat kedua alam taro amma kulhu, biar banyak dia dua ajaran diamalin dua-duanya, enggak apa-apa, bagus, silahkan. Habis sholat sunnah fajar ini jangan dia langsung sholat subuh, sebab di antara waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat manjur untuk kita doa-doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesudah sholat sunnah fajar. Kasih jeda yang panjang. Kalau di Arab Saudi sampai detik ini tengah jam lebih antara adzan subuh dan sholat subuh. Kalau kita mau nyontoh daripada ajaran-ajaran itu, terlalu berat, bisa diprotes. Kalau hari Minggu mungkin enggak begitu, paling enggak rada panjang kita punya jeda daripada waktu-waktu yang ada. Maka apa di antara awrad yang harus dibaca antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh? Satu di antara awrad yang harus dia baca sebagai muslim yang mengikuti tariqat salafus salih, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemantapan iman, memberikan keteguhan iman, memberikan kemantapan keyakinan, dia baca sesudah sholat sunnah subuh atau sunnah fajar, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 marrah, 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu 40 kali dia baca supaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan tasbitul iman, berikan kemantapan, keteguhan, keimanan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi di antara awrad salafus salih yang dibaca antara solat sunnah subuh dan solat subuh, dia baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kata ulama tasawuf, siapa orang baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali antara solat subuh, qobliyah subuh dan solat subuh,
pastikan dia punya rizki, dia banyak laksana air hujan, tidak berhenti-berhenti. Dia begitu, begitu. Jangan-jangan yang masih susah-susah ini kagak begitu. Maka itu di antara aurat. Tidak keburu, bangda sholat subuh aja. Karena kita jamnya nit-nitnya 5 menit doang. Tidak keburu, masih wirid aja, orang udah sholat masih wirid aja dia. Ya udah habis sholat aja dah. Ini di antara mengisi waktu yang luas. Di antara amalan-amalan. Bahkan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, Imam Ghazali tulis di dalam Bidayatul Hidayah, disebut doa fajar. Dan saya kira saya sudah kutip, barangkali minta izin untuk menunjukkan Ustaz Nizam kitabnya ini yang baru, kitabnya pinjam sebentar. Mudah-mudahan saya sudah pindahkan di ini. Iya baik, boleh. Iya. Mudah-mudah. Wah, doa fajar mah tidak di sini. Udah langsung sholat isyrok, nanti di depannya sholat isyrok. Baik, tidak ada. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa talummu biha sya'asi, dan seterusnya. Itu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sesudah terbit fajar. Kemudian barulah dia solat subuh. Kata kiai kita, fasholli takhashu'an. Maka kita harus berupaya mengerjakan daripada kita solat subuh. Kalau bisa sebelum solat subuh dia ittija, tidur miring. Itu sunnah Nabi. Sesudah doa-doa habis qobliyah subuh atau sunnah fajar, tiduran. Tidurannya begini. Saya kasih contoh ya. Ini sunat. Nanti saya kasih bacaannya. Tidurannya aja dulu ya. Kiblatnya sono ya. Ya contohnya. Ini begini. Jadi janganlah ajaran penting. Tuh begitu. Jadi subuh sambil baca doa, ada ntar doanya. Bisa pulut. Ini penting. Ngadep kiblatnya sono. Saya nggak bisa sono, bapak nggak bisa lihat. Jadi biar bapak. Ini sunnah. Ini ada doa. Iya, pakai lambung kanan. Bayangin kita ada di kubur, kayak begitu. Doanya begini. Kita baca sama-sama doa tidurannya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israel wa Izrail wa Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ajirni minan nar. Nabi baca gitu. Itu namanya doa tawassul. Yang disebut tawassul, tawassul bid'ah. Ini tidak kagak ngerti. Wong Nabi aja tawassul. Nabi doa. Tiga kali Nabi baca. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israel wa Izrail wa Rabba
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar duhai Allah Tuhan yang mencipta malaikat Jibril, Tuhan yang mencipta malaikat Mikail, Tuhan yang mencipta malaikat Israfil, Tuhan yang mencipta malaikat Izrail, Tuhan yang mencipta Nabi Muhammad. Selamatkan daku daripada jilatan api neraka. Itu Nabi. Doa. Itu tiga kali dia baca sambil dia tiduran. Sambil dia tiduran. Habis baca tiga kali, udah duduk lagi. Sunat. Itu di antara sunnah-sunnah yang diajarkan. Jadi kita enggak usah ngomongin sunnah Nabi yang tinggi-tinggi. Yang kecil-kecil saja, yang sehari-hari kita bisa jalankan. Dari sana akan muncul cahaya banyak bagi kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita sunat itu, tidur miring itu, untuk mengingat kelak kita dikubur kayak begitu, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu qomat, lalu kemudian kita salat subuh, dan kata kiai kita, fasalli mutakhasyian, upayakan kita salat disertai kekhusyuan. Untuk menuju khusyuk, kita anggap di depan kita ada mertua kita yang lagi lihatin solat kita. Kira-kira kalau ada calon mertua di depan lagi ngintip ngeliatin solat kita, solat kita mau kita kebut nggak kira-kira? Kagak, bisa kagak jadi mantu dia. Itu mertua yang kagak punya surga, kagak punya neraka. Begitu, masa ama yang punya surga, punya neraka, kita enggak khusyuk. Minimal khusyuk, upayakan apa yang dibaca oleh mulut didengar oleh kita punya telinga. Ya, apa aja, jadi biar enggak bengong. Begitu, jadi itu harus ada di hati kita. Biar gampang kalau habis baca surat rukuk nih, habis rukuk ayat tidal nih, itu hati diinget-ingetin biar enggak meleng dalam setiap gerakan kita punya solat untuk menuju kekhusyuan. Minimal khusyuk apa yang kita baca didengar, diperhatiin oleh kita punya telinga. Kalau berjamaah, apa yang dibaca oleh imam dihayati oleh kita sebagai makmum. Kemudian bacaan-bacaan solatnya upayakan harus ditadabburi, direnungi, dihayati kandungan makna dari bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca, apa oleh kita kalau ibarat solat sendiri, ataukah oleh imam bila kemudian ibaratnya solat berjamaah. Kemudian dengan penuh kesempurnaan daripada adab-adab solat, artinya sunnah-sunnah solatnya jangan ditinggal. Sunnah-sunnah solat itu jamaah jumlahnya ada 1500 sunnah, dituliskan oleh ulama besar Hadramaut 500 sunnah. Khamsu mi'ati sunnatin fi sholat, ada kitab nulisnya 500 macam sunnah dalam sholat, lalu disyarahi oleh ulama namanya Bidayatul Minnah, dijabarkan bukan 500
tapi 1500 sunnah, maka itu kita harus pelihara daripada sunnah-sunnah solat, baik sunnah sebelum solat ataukah sunnah ketika solat ataukah sunnah pasca mengerjakan solat. Ini tahap pertama mengawali hari-hari di dalam memanage waktu seorang hamba Allah yang pengen selamat menuju akhirat. Dia berupaya menjaga daripada ibadah subuh dengan tata tertib seperti apa yang tadi diurai, lalu kemudian wajhad litakhdura fi salatika qalbaka, kita berupaya di dalam kita punya salat berkonsentrasi penuh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wa la ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba mengerjakan salat tidak diberikan ganjaran seperenamnya, sepersepuluhnya, tidak ada catatan itu, yang ada catatan ganjaran manakala dia khusyuk. Kalau dia enggak ada khusyuk, maka dia enggak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ada salat qabliyah, kenapa ada salat ba'diyah? Bila ada qabliyah, supaya ketidakkhusyuan itu pada posisi salat qabliyah sebagai jembatan menuju salat fardu dengan penuh kekhusyuan. Bila kemudian masih belum khusyuk juga, maka diajarkan namanya salat ba'diyah untuk menutup kekurang maksimalan kita di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya salat. Imam Hasan Basri, seorang tabi'in besar, menyatakan kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Tiap-tiap salat yang tidak khusyuk, maka antara mendapat pala dan palu, lebih cepat dapat palu. Begitu. Jadi ini kekhusyuan yang paling repot di dalam kita punya salat. Tapi imam kita tidak menyuruh khusyuk, tapi berupaya khusyuk dulu. Latihan khusyuk. Bagaimana harus kita berupaya di dalam kita punya salat supaya kita ada kekhusyuan di dalam kita punya ibadah. Ini hal yang paling penting di dalam kita punya ibadah. Maka kenapa sesudah salam disuruh istighfar, minta ampun? Ada yang nanya, emang habis nyolong kudu istighfar? Karena habis sholat. Justru istighfar itu bahasa kitanya, Tuhan, inilah yang saya mampu mempersembahkan. Bila ada kekurangan di sana sini, mohon dimaafin dari persembahan ibadah yang saya lakukan kepada engkau ini. Ini tahap pertama. Jadi dengan kita bangun subuh, baca doa, kita rapihin, lalu kemudian kita berangkatlah ke masjid. Dari rumah jangan lupa kita baca doa, keluar rumah kaki kiri dulu, lalu kemudian di jalan depan rumah doa sebagaimana diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina alaika wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyaan wala sum'ah bal kharajtu ibtigha'a mardatika wa tiqa'a sakhatika fa as'aluka
antun kidani minan nar wa antaghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Duhai Allah, aku mohon kepadamu demi kebesaran orang-orang yang meminta kepadamu, demi kebesaran orang-orang yang cinta kepadamu, demi keagungan perjalananku ini menuju masjid. Saya keluar dari rumah tidak sombong, tidak riya, tidak sum'ah, tapi jujur saya keluar dari rumah menuju rumahmu masjid, berharap keridhaanmu dan takut murkamu. Tuhan selamatkan aku daripada neraka, ampuni dosaku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Itulah yang Nabi selalu lakukan, keluar dari rumah menuju masjid, baca doa itu biasa di masjid pada masjid. Ah, barulah kalau kemudian mau qabliyah yang tadi kita kerjakan. Kurang lebih ini tahapan awal. Nanti akan diajarkan sesudah daripada kita sholat subuh, apa yang mesti harus kita lakukan sesudah subuh. Ini sepertinya di pertemuan mendatang saja paparannya. Malam hari ini sekelumit ini saja. Ada yang ditanya mungkin daripada kajian kita ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begini, kalau ada orang udah sholat-sholat lagi, ya kita harus tanya, karena kita nggak bisa nyalain orang. Bisa jadi dia sholat qada subuh, bisa jadi dia sholat apa, kita nggak tahu. Itu kira-kira sholat apa itu? Iya, harus ditanya lah. Kita nggak bisa mengomentari perbuatan orang lain. Amat sangat kesulitan kalau kita mengomentari. Sebab bisa jadi dia yang pertama tahiyatul masjid, kemudian dia sholat sunnah fajar, bisa jadi macam-macam kalau orang itu begitu. Jadi kita tidak bisa untuk mengomentari perbuatan orang, karena jawabannya adalah kemungkinan. Tapi hendaklah kita kepada orang lain husnudzan. Barangkali dia sesudah sholat-sholat lagi, barangkali yang pertama dia tahiyatul masjid, yang kedua baru sholat sunnah fajar, barangkali. Kenapa jawabannya barangkali? Wong nggak tahu apa yang dikerjakan oleh dia. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa Iya. Membaca doa 3 kali. Iya. Kalau kita perhatikan di masjid-masjid dan musola-musola itu belum banyak dilakukan oleh jemaah. Kalau di kita, iya. Kalau di daerah banyak. Kalau di daerah banyak. Kalau di daerah banyak. Apalagi kalau kita di Mekah Madinah banyak ketemu. Di daerah-daerah masih banyak. Di kita jarang. Jadi beruntung, salah satulah kita panjang umur dan keuntungan kita duduk di majlis taklim. Ya, kita menambah satu sunnah daripada Nabi, menambah satu, paling tidak ya kita mohon nama Allah, janganlah kita wafat sebelum maksimal di dalam mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau umpamanya ada orang belum mengerjakan, barangkali belum tahu. Jadi kita kerjakan saja, kan enggak lama, paling semenit dua menit tiduran begitu. Dengan doa, mau terjemah bahasa misalnya enggak apa-apa, Tuhan selamatin saya daripada neraka, kan enggak apa-apa. Kalau doa bahasa Arab nabinya yang tadi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Sayyidina Muhammad SAW, ajirni
minannar. Tiga kali. Bagus. Begitu. Kalau umpamanya ada orang belum mengerjakan, maka bukan berarti ajaran tidak ada. Maka beruntunglah dengan kita hadir di majlis ilmu. Bersyukurlah kita sama Allah dengan panjang umur dan diberikan hidayah dan taufik hadir di majlis ilmu. Menambahlah kita ilmu-ilmu agama sedikit demi sedikit. Moga dengan itu Allah redha kepada kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Yang mananya nih? Kesiangan. Iya, kesiangan itu dalam bahasa kesiangan itu apa maknanya? Kita anggap di jam 7. Apa kesiangan itu anggap di jam tengah 6 bukannya? Jam 7. Bagaimana kalau kita bangun kesiangan jam 7? Maka dengan kita bangun jam 7 ini, kerjakan semua itu. Jadi sunnah fajar diqadha, maka dia salat qadha sunnah fajar, lalu kemudian qadha subuh. Habis itu silakan ngopi sama nasi uduk semur jengkol gitu. Begitu. Itu pokoknya sebangunnya. Manama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, siapa orang ketiduran belum sholat, meninggal sholat, maka dia kerjakan ketika dia ingat. Kapan? Ketika dia bangun. Maka pas bangun, maka dia dikodok jam 7 sholat subuh. Apakah ngangkat tangan? Ya ngangkat tangan. Cuman kalau di masjid orang bakal nanya, ini sholat duha ajaran baru ini. Sholat duha ngangkat tangan. Enggak dikata duha ini udah siap begitu, enggak apa-apa. Tapi haruslah dikerjakan. Bangun jam 7. Jangan nunggu zuhur. Barangkali umur kita enggak nyampe zuhur nantinya. Jadi jam 7 ya silakan jam 7. Wajarlah kalau ada orang kesiangan. Ibaratnya begini. Ada orang nonton film lucu. Film lucu. Karena film lucu, kira-kira dia ketawa enggak kira-kira? Ketawa. Ada kalanya kita teringat pada film lucu itu. Maka kemudian tiba-tiba kita ketawa. Karena ingat kejadian lucu atau film lucu. Nyengir sendiri. Itu bisa jadi. Dan itu normal. Yang kaya begitu. Begitu. Normal. Ketika orang ingat kejadian lucu atau film lucu, lalu kemudian dia tertawa, maka itu masih di dalam ilmu psikologi namanya masih normal. Tapi kalau dia terus-terusan ketawa, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, ini kudu dibawa ke dokter Tika Wibisono, ke psikolog dia. Ini bermasalah. Kalau sesekali dia bangunlah dia jam 7 kesiangan karena saking capeknya dia, itu adalah masih dimaklumi. Tapi kalau dia tiap hari kayak begitu, ini mah penyakit. Harus dibawa ke dokter ini mah. Harus dibawa ke dokter. Sebab kalau ketawa sesekali mah masih wajar. Tapi kalau terus-terusan, iya, ini konslet. Iya, begitu. Harus diobati. Itu begitu, kayak begitu caranya. Tapi ala kulli hal, sebangunnya aja dia diqadha.
daripada solat itu. Dia bangunnya dia jam 8, ya jam 8 lah dia qadha. Jangan nunggu zuhur. Jangan begitu caranya. Wallahu a'lam. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisakah bacaan tawassul itu dibaca sebelum subuh? Karena tidak waktu antara subuh dengan sholat subuh itu kan sekarang itu paling-paling ya 7 menit atau 5 menit. Kebiasaan di Mekah memang lama kesempatan untuk berbaring dan sebagainya. Bagaimana kalau terima kasih. Iya, baik. Bagaimana bila jeda waktunya amat sangat sempit diberikan oleh masjid itu antara adzan dan qomatnya cuma 5 menit, yang pengen ngamalin itu menjadi kesulitan. Bagaimana kita mau protes sama masjid? Enggak berani. Bagaimana kalau kita baca sebelum subuh ataukah dibaca sesudah sholat subuh? Boleh saja. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua, maka jangan ditinggal semua, supaya kita tidak melupakan ajaran. Tapi kalau kita berdoa dengan serius, fa insya Allah pelan-pelan pengurus masjid akan memberikan jeda yang cukup panjang. Ada beberapa masjid di Jakarta Barat ya, di Mediterania, ya Pos Pengumben, ada masjid Permata Kolbu, itu jedanya luar biasa. Jedanya Pos Pengumben itu ada komplek itu di dalamnya itu, nah, itu jedanya 35 menit lebih dari adzan ke qomat. Jadi cukup lama sekali. Wiridan, berbagai wiridan cukup. Itu ampe detik ini. Ampe detik ini. Hanya kaminya aja. Kemudian beberapa tahun ini tidak bisa ngajar. Jadi andai dari Bintaro udah adzan kami kesiangan ke situ, masih keburu belum qomat. Sering gak mau pik tuh. Cuman belakangan waktu kami sempit, jadi tidak bisa ngajar. Enggak terus kami mengajar di situ. Jadi berapa tahun lah, 4 atau 5 tahun kami ngajar itu, enggak lama. Begitu. Tapi sampai detik ini, subuh 30 menit lebih dari adzan. Jadi wiridan semua amalan Nabi bisa dikerjakan. Bagus sekali itu. Begitu pengurus masjid. Jadi nanti juga pelan-pelan, pengurus masjid itu dengan dia mengaji, insya Allah pelan-pelan bisa menyesuaikan cara mengatur waktu, begitu, mengatur waktu. Jadi ini mah hanya terkait dengan teknis saja. Bila kita nggak bisa, jangan ditinggal, baca aja, begitu bacaannya. Walaupun tidak tiduran lah kira-kira, begitu, karena tidurannya sulit, waktunya nggak ada, ya udah. Kita baca doanya aja, karena itu adalah doa Nabi, ya udah kita baca, enggak apa-apa, sebagai mengamalkan ajaran Nabi walaupun tidak maksimal menyeluruh. Demikian wallah. Sudah, baik. Jamaah